Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kerkijaya Channel. Saat ini kita ingin menuju ke Nami Island ya, di Korea Selatan. Alhamdulillah Kerkijaya saat ini bisa bermain di Korea Selatan, di Nami Island. Nami Island ini adalah salah satu pulau ya, atau destinasi untuk wisatawan luar negeri ataupun domestik di Korea Selatan. Nami Island ini adalah tempat syuting untuk Winter Sonata yang terkenal, drama Korea Winter Sonata. Winter Sonata ini dimainkan oleh Bae Yong Jun dan Choi Ji Woo. Ini adalah second season ya dari Endless Love. Ya, ini adalah pintu masuk dari Nami Island yang bisa teman-teman saksikan. Untuk pintu masuk Nami Island juga bisa menggunakan Flying Fox ya. Ini adalah tempat Flying Foxnya. Ya, kalau saat ini kita menuju Nami Island dengan menggunakan ferry ya. Jadi kita bisa menggunakan ferry kapal laut di sini. Ya, ini adalah pintu masuk menuju ferry ya, atau kapal laut. Ya, untuk Nami Island sendiri ada sejarahnya yang saya petik dari Wikipedia ya. Nama pulau ini berasal dari salah satu nama jenderal Nami yang meninggal pada usia 28 tahun ya, telah dituduh melakukan pengkhianatan pada masa pemerintahan Raja Sejo, Raja ketujuh dinasti Joseon di Korea ya. Meskipun kuburannya tidak ditemukan, ada tumpukan batu tempat jenazah seharusnya dikubur. Jadi diyakini bahwa jika seseorang mengambil bahkan satu batu di sana, itu akan membawa malapetaka ke rumah mereka. Ya, ini adalah kapal atau ferry yang kita bisa naiki di untuk menuju ke Nami Island. Untuk Nami Island ini terletak 3,8 km ya dari Kabupaten Gapyeong. Tapi ini milik Chuncheon di Provinsi Gangwon. Luasnya sendiri sekitar 430.000 meter persegi ya, dengan berdiameter sekitar 4 km. Ya, ini adalah sungai. Tadi sudah kita informasikan ya, itu sungai Han Utara ya. Nah, ini adalah pulau, yaitu kita lihat itu adalah sling atau lintasan dari Flying Fox. Ini adalah Pulau Nami. Itu adalah salah satu ferry yang akan kembali ke daratan ya, tempat kita berangkat tadi dari Nami Island ya. Untuk kapal ferinya juga lumayan cukup besar ya, dapat memuat banyak sekali pengunjung. Ya, ini adalah salah satu tempat juga untuk olahraga air ya. Ini adalah kita lihat ada pengunjung yang menggunakan Flying Fox menuju Nami Island. Ya, ini yang tadi seperti sudah saya informasikan bahwa untuk berkunjung ke Nami juga bisa menggunakan Flying Fox di tempat pintu masuk tadi ya. Ya, selain itu juga seperti yang sudah diinformasikan bahwa Nami ini telah menjadi tempat syuting drama ya, drama Korea Winter Sonata. Ini adalah pintu masuk ya,
pintu masuk dari Nami Island. Nami Island ini adalah pulau yang berbentuk seperti bulan sabit ya, yang terletak di daerah Chuncheon, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Terbentuk karena tanah di sekitarnya tergenang oleh naiknya air sungai Han Utara akibat pembangunan bendungan Cheongpyeon pada tahun 1944. Ini adalah pintu masuk untuk ke Nami Island ya. Jadi sebelum ke sini kita menggunakan perahu menuju ke Nami Island. Penasaran dengan keseruan dan ada apa saja di Nami Island? Saksikan video ini sampai habis ya, karena ini adalah kita sudah memasuki di Nami Island ya. Nami Island yang sangat luas yang seperti sudah diinformasikan. Jadi untuk teman-teman yang sedang berkunjung, mohon dipersiapkan kondisi fisiknya ya, untuk mengelilingi Nami Island ini atau Pulau Nami ini. Ya, kita menuju untuk point, meeting point atau peta ya. Ya, ini adalah peta untuk Nami Island. Ini gambar atau penampakan Nami Island ya. Ya, ini adalah jalan ya kita saat ini menuju tempat syuting Winter Sonata. Ini adalah jalan yang kita tempuh untuk menuju ke sana ya. Ini sebelah kanan kiri ini ditutupi oleh pohon. Ini adalah pohon pinus sepertinya ya. Ya, ini adalah ucapan selamat datang dari berbagai negara. Itu ada Indonesia ya, selamat datang. Sudah dari Malaysia, apa kabar? Dari Singapura, hello. Dan dari negara-negara lain. Ya, sudah spot foto ya. Ya, ini juga adalah spot foto yang bisa kita lakukan ya. Dimana daun-daun di sini berwarnanya ada ya merah, kuning, orange, juga ada hijau. Ini adalah jalan yang tadi ya. Jadi kita kembali lagi ke jalan yang tadi menuju tempat syuting Winter Sonata. Sangat indah dan juga jalannya juga bisa dijadikan tempat spot foto juga. Ya, ini adalah jalan yang terkenal ya, yang sering dijadikan tempat foto. Ini sebelah patung dari pemeran atau pemain Winter Sonata. Ya, ini daunnya sudah warna orange ya, atau kuning kemerah-merahan. Ini cukup indah sekali ya untuk jadikan spot foto. Salah satu tempat favorit untuk spot foto itu di daerah sini ya. Jadi ada yang bilang belum ke Nami jika belum ke tempat Winter Sonata. Ya, ini adalah salah satu patung di Nami Island ya, patung ibu menyusui ya, yang cukup artistik dan banyak juga dijadikan spot fotonya. Nah, ini adalah gong, salah satu tempat spot foto juga ya, di sekitar daerah patung Winter Sonata. Ini juga ada air ya, bunyi-bunyi air, gemericik air yang sangat menenangkan. Ini juga bisa dijadikan spot foto. Ini juga tempat spot foto favorit ya untuk Winter Sonata. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.